gaskeun. Arapiak. Kita mengedukasi dari jalan sampai di sana. Wah, pemandangannya guys, lihat. Oh, naik Vespa lebih seru nih. Tapi gersang ya? Tidak. Itu apa, kok gak pakai baju? Eh, kita perlu bersih, boleh gak sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Yang tahu komen ya. Tangki pendatar air. Di sini daerahnya mulai agak dingin dibandingkan tadi kan gersang tuh. Oh, di sini udah agak mulai dingin. Tapi ya tetap dingin-dingin banget sih. Mau lihat nih, ini apa nih? Wow. Bismillah, boleh? Yakin nih. Off-road. Paling kayaknya jauh ya ke dalamnya. Mungkin kayaknya kalau misalkan yang naik mobil, kayaknya naik ojek deh. Maaf. Bismillah, bismillah, bismillah. Wah, untung gak bawa pes. Tapi bisa deh pes, Pak. Ya, panas banget lagi. Tapi kok boleh diizinin masuk ya? Wow, lihat. Ini kita lagi ada di, udah masuk di gerbang tiket Sang Hyang Heuleut. Nah, motor tuh ternyata boleh masuk karena dari gerbang tiket ke Sang Hyang Heuleutnya agak lumayan jauh. Nah, ini nih, jalannya kecil kayak gini. Tadi tiket berapa harganya? 15.000 per orang, terus ditambah motor 5.000. 5.000, jadi 35.000. Wow, lihat dong. Nah, sekarang kita lanjut. Yuk. Tapi kalau jalan emang lumayan bagus sih nih. Kira-kira berapa? 2 kilo ada?
Jadi dari gerbang tiket ke mulai parkiran yang di dalam tuh sekitar sekilo ya kayaknya ada. Sekilo. Kayaknya mungkin sekilo tapi jalannya gitu dan kecil banget, ngeri sih. Kayaknya kalau kalian kesini naik mobil, nggak tahu sih di sini nyediain Gojek apa ojek apa enggak. Tapi agak PR sih sebenarnya jalannya. Mending pakai motor. Mending pakai motor sih kalau kesini. Tapi nggak tahu nanti kita lihat kayak gimana sang yang sulit itu. Oke. Di sini juga banyak yang sepedahan kesini. Cuman ya nggak tahu dari daerah mana ya. Cuman kalau dari rumah saya geger kalau sih kayaknya ada PR juga kesini. Kita masih jalan menuju Sanghyang Velvet. Oh iya ada Gojek ya tuh. Gojek. Ke mana? Ke bawah lagi ya? Iya benar sini. Satu lagi apa? Ores area. Oke. Let's go. Kita lagi aduh, lagi mau ke Sanghyang Velvet. Jalannya seperti ini. Di sini agak gersang, agak harudang ya, walaupun hutan kayak gini. Mungkin sekarang udah jam 12 juga, tapi kayaknya kalau dibanding dengan Dago, Lembang itu masih panas ya, walaupun hutan kayak gini. Wah, benar-benar kita into the woods. Ya ke hutan. Kayu. Woods itu bisa diartikan hutan. Aduh. Ya, emang cukup ekstrim jalannya. Mungkin mungkin jarang ada yang kesini juga, jadi infrastrukturnya belum terlalu bagus. Kayak misalkan Curug Indah Cimahi kan itu bagus tuh jalannya. Kalian belum tahu bisa searching. Nih, kayak gini. Oh iya dong, yang naik sepeda di bawah sepedanya. Ini khusus, ini kita lambat banget biasanya. Oh, kesini emang harus siap trekking deh. Karena emang jalannya seperti ini. Tapi ada bapak-bapak bawa sepeda. Jalur kapal itu aja. Oh ya, Pak. Ayah. Oh, terang. Ayah tuh kalau itu. Oh. Tapi kok curiganya ada ini tuh. Di sana ya, tadi kata Bapak. Di belah mana ya? Kenapa sama Google dimasukin ke sini? Biar. Ini lo adventure. Udah biar seru. Kata bapak-bapak tadi katanya ada ini. Ada gerbang satu lagi yang mungkin lebih dekat ke objek wisatanya. Tapi ya udahlah. Oke. Okay. Ngeri ya kalau yang bawa sepeda. Shin, lupa sepeda. Jangan lari. Enggak, bukan lari. Waduh. Dah, lanjut nanti. Bye. Udah nyampe. Katanya ada gerbang satu lagi. Tapi nggak tahu di mana. Nanti banyak banget. Kayaknya di sana mah nggak ada yang parkir. Kamu tak rumah? Kesana aja dulu. Iya. Hah? Orang-orang tuh banyak sih. Parah. Okay.
Ih, asik ya. Siap sih, jangan kamera. Hah? Oh, iyalah. Wow. Tapi ramenya masih normal lah ya. Normal lah ini. Oke. Okay. Itu main airnya mending di sana ya. Ayo. Kok beda banget sih yang digambar tapi itu kayaknya sang yang Tikoro deh, San. Eh, nggak tahu juga. Tahu juga sebelah sana. Mau di mana situ? Di situ. Situ. Yuk. Gila perjalanan lumayan jauh. Jauh. Tapi enak sih teduh. Ya sudah sampai. Akhirnya. Udah. Jalan yang cukup ekstrim. Kita sampai nanti kita puterin di sini, nanti bakal ada sinematiknya juga. Tapi sayang kita bawa drone, lebih tepatnya nggak punya. Jadi kayaknya sih suatu-suatu harus pakai drone deh. Ini bagus banget loh ini. Ini recommended. Wow, ekstrim. Wow, tapi kita harus ini, nggak pakai sandal kali. Yo, harus kita masuk lewat tangga itu. Dari mana kita yang lihat ini? Ya aku yang lihat ke sana. Ya ayo. Karena kita salah masuk arah, jadi kita harus masuk lagi ke jembatan ini. Hati-hati. Wow, rame. Nah, ingin berenang. Hah? Oh, seru banget, eh. Saya mau kan? Gak apa-apa lah, tungguin gitu aja. Masih batu basah. Gak apa-apa, nanti tunggu kering aja. Pengen nih. Nih, ada yang loncat di sana tuh. Atau mungkin harus registrasi apa harus nyewa Lampung. Iya, asik banget. Asik ya. Asik banget tuh. Airnya juga termasuk jernih.
Naiknya juga ekstrim. Wah, kok nongkrong di atas enak, seru. Bukan aku ada apanya gitu sebelah sana. Ternyata ada kolam. Ini kolam gue. Yuk. Jadi banyak apa? Bisa loncat gitu tinggi nih. Biaya sewa pelampungnya nggak tahu berapa, tapi kayaknya emang diwajibin untuk pakai pelampung kalau mau loncat. Karena kita tidak akan berenang, jadinya kita ngeliatin aja. Jadi yakin kalau kita di atas pasti serem banget dah. Duduk yuk. Sedikit menyesal karena ternyata di sini seru banget dan bikin pengen berenang karena banyak banget yang berenang. Atau gitu kita bawa ini ya, baju renang. Oh, atau gitu kita bawa baju ganti lah minimal karena kita kurang research. Iya, jadi di sini kita cuma ngeliatin orang berenang aja. Seru banget tuh, ada yang loncat. Kayak pake tebing ya. Orang-orang tuh pada loncat di batu yang ini nih. Ngeliatin. Seru banget. Dan sayang banget nggak berenang di sini. Karena ditarakin, jadi semakin ingin berenang. Gak harus loncat, yang penting berenang. Malah disorakin. Udah itunya nanti aja gampang, bisa dari sini dah. Hah? Ya biarin lah, namanya juga vlog, masa gak direkam. Nanti keseruannya apa? Jangan. Ini tangan aku dianggurin. Akhirnya aku memutuskan untuk berenang dan aku mengorbankan celana ini untuk basah sampai pulang ke rumah. Karena sudah jauh, tapi kasihan nih kameramen jadi enggak berenang. Gak apa-apa kameramen? It's okay. Oh ya. Makasih ya. Ayo loncat dong. Tembok. Iya lah. Pakai WA tuh pakai aja. Iya. Ada stres. Akhirnya aku berdiri. Tuh ada binatang. Tapi kok udah kayak gini masa nggak loncat? Ya, ayo saya loncat tuh. Come on. Dalam banget nggak?
dalam gak? Enggak, tidak, enggak lagi. Dalam. Aku enggak sih kamu. Dalam lah karena apa mau dibolehin loncat. Ya udah benerin roncat. Dari situ paling. Esok. Ayo. Gimana Pak? Enak seger. Tapi karena gue nangis sendiri, you bingung. Ya kamu dari tadi kan ada orang. Bingung. Kok nggak tahu? Takut tuh. Gimana dari sana? Kan pakai pelampung. Ya bukan masalah itunya, ya serem aja. Kelihatan gak? Kelihatan. Lagi-lagi. Nah, aku berani dari atas sana. Oh. Gila. Jack. Jangan itu yang dah. Ayo. Ayo katanya atas lagi. Kok jadi takut lagi ya? Saya sayang diam di situ, aku kena basah. Tuh, panas anyep ya, ya Allah. Ayo. Kita ada orang. Gele banget. Monon, oh ya ada orang deh, bener. Tapi kayak menyentuh something. Masa? Menyentuh apa? Sedikit. Kayak ada batu gitu? Masa? Aku pernah kesana ya? Cok. Apa kacamata itu? Kita istirahat dulu ya, kita mamam dulu. Mamam nih. Seperti biasa nih, me to rescue. Wah, kita sudah mau pulang dari Sang Yang Belut.
kita sekarang PR adalah menanjak. Ini ekstrim banget sih nih menanjaknya. Dan sekarang hujan, semoga. Dan ke parkiran tuh mungkin setengah jam kita jalan. Semoga cepat sampai. Oh iya bener. Sini sayang. Oh kayak tadi liur di situ. Keren banget ini rambut aku. Udah lah nih. Ini masih panjang. Mungkin sekitar 800 meteran lagi deh. Si ibu udah tumben. Mana aku celana basah lagi. Menambah beban setengah kilo. Wah, sudah guluduk lagi. Semoga kita tidak kehujanan di jalan. Lumayan. Sedikit lagi. Nih aku shoot nih tuh. Tadi curu apa? Kolamnya itu di bawah. Sekarang kita udah tinggi banget. Lanjut. Banyak juga nih yang masih siang kesini. Lumayan. Buat kalian yang kesini, dari bawahnya jangan terlalu sore. Karena kalau misalkan lewat maghrib takutnya gelap. Mungkin harus siapin badan olahraga juga nih. Kita keripuhan karena kita udah lama gak olahraga. Kenapa sih konten vlog di hari Minggu tuh? Ya emang orang ingin kita olahraga. Iya kayaknya. Soalnya sih dah ini. Apalagi kalau kalian pakai mobil, aksesnya akan jauh lebih jauh lagi. Mendingan pakai motor. Mending pakai motor deh, kalau pakai motor. Kita PR banget. Lagi pakai mobil. Dan kayaknya harus proper deh sepatunya tuh. Apalagi ini aku soalnya datar. Terus Citra pakai sendal. Jadi prosot terus deh. Dan sekarang kan musim kering. Mana di sini tuh haredang banget deh. Bukitan tapi haredang. Udah semangat lanjut. Wah bagus banget pemandangannya, bagus banget. Lanjut masih jauh. Oh ini udah hampir dekat ini mas. Sudah ini sampai. Sampai juga ke parkiran. Ini pemandangannya. Wow. Keren sekali. Walaupun emang capek, tapi rekomendasi. Tapi katanya ada jalan masuk di daerah Raja Mandala. Katanya sih nggak se-ekstrim ini jalannya. Kalau masuk di Raja Mandala. Tapi aku nggak tahu sih. Aku ini nurutin yang di map doang. Lihat bagus nih. Nice. Cuman kalian di sini asumsikan untuk trekking. Kalau untuk wisata cantik itu mah aduh enggak sih kayaknya. Badan juga udah full keringetan. Udah sampai ketemu lagi nonton video selanjutnya.